Selamat siang Tribuner, saya Aldi Perda dari tribunperangan.com. Saat ini saya tengah berada di jembatan Sirakung yang menghubungkan Tasikmalaya dengan Ciamis. Ini jembatan yang berada tepat di bawah rel kereta api. Mereka bergantian untuk melintas. Nah, ini yang dari arah Ciamis datang ke Tasikmalaya lewat jembatan Sirakung. Jembatan Sirakung ini bukan hanya jembatan kendaraan roda 2 saja ya, karena di bagian atasnya ini adalah jembatan yang dilalui oleh kereta api. Ini bisa lihat rel kereta apinya di atas. Ini merupakan rel kereta api di pintu masuknya. Gitu.